Masih ingat Hudson si dua muka? Begini kabar terbarunya yang ternyata telah jadi kakek. Hudson adalah salah satu artis berbakat dalam hal tarik suara. Ia merupakan jebolan Indonesia Mencari Bakat atau IMB. Bukan sekedar jago nyanyi, tetapi ada yang spesial dari sosok Hudson, yaitu penampilannya ketika tampil bernyanyi selalu menggunakan dua tampilan wajah, laki-laki dan perempuan. Dari ajang pencarian bakat tersebut, nama Hudson makin populer. Terlebih dirinya mampu tampil dengan dua muka, yakni laki-laki dan perempuan. Bahkan Hudson juga secara bergantian mengeluarkan suara pria dan wanita saat tampil. Tak tanggung-tanggung, Hudson bahkan membuat tampilannya juga dengan separuh pria dan wanita. Pemilik nama lengkap Hudson Prananjaya ini memang sekarang sudah jarang terlihat di layar kaca. Meski begitu, ia juga masih tampil off-air dan memiliki bisnis kue yang digelutinya. Namun, selain karir dan pekerjaannya saat ini, adakah yang tahu dengan kehidupan pribadinya? Pria berusia 41 tahun ini memang tidak ekspos kehidupan pribadinya. Namun sejatinya, ia memiliki anak. Bahkan diketahui putrinya yang telah menikah juga telah dikaruniai seorang anak. Sehingga kini, Hudson sudah menjadi seorang kakek. Nah, seperti apa potret Hudson sekarang? Berikut foto-fotonya, termasuk sosok cucunya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.